satu duanya. Halo sahabat-sahabat Tenisi semua, salam satu perjuangan ya guru-guru semua ya. Ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidra Anuktul, jangan lupa bantu supportnya ya, like dan subscribe-nya biar saya lebih semangat lagi ya berbagi alat yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like kare and then subscribe karenge. Thank you so much. Okay guys, di kesempatan kali ini saya akan share ya mengenai rilisnya Gen Pro Tool 2024 ini ya. Kok 2024 pula ya? 2024 ya, betul ya. Okay guys, ini untuk rilis Gen Pro Tool 2024 kali ini bisa teman-teman lihat untuk fitur dan fungsionalnya ini ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Sangat bermanfaat sekali ya, bisa teman-teman lihat ya ini. Mohon diperbesar layar monitornya ya agar terlihat dengan jelas. Mohon layar monitor Anda diperbesar dan gunakan jaringan internet agar gambar tidak ngeblur ya. Bisa teman-teman lihat ya untuk fitur dan fungsional ini. Unlock akunnya MIUI 14 ya. Unlock bootloader Xiaomi. Luar biasa nih guys. Bisa teman-teman lihat untuk lock keterangan update-nya ya. Sangat luar biasa. Bisa teman-teman lihat ini ya. Gen Pro Tool 2024 ya. Amazing. Oke, di sini tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ekstrak ya RAR-nya. Ini dia guys ya, Gen Pro Tool 2024. Di sini kita ekstrak guys. Oh iya, buat teman-teman semua yang mau alat ini berjalan dan terbuka di perangkat komputer teman-teman, mohon disimak ya video ini dari awal sampai selesai agar alat ini bisa bekerja dan berjalan ya di PC teman-teman ya. Jangan ada yang dilewatkan ya agar alat ini berjalan di komputer teman-teman ya. Oke guys, step by stepnya begini ya. Setelah di ekstrak, teman-teman copy hasil ekstrakannya ya, ataupun pindahkan hasil folderan, hasil folder yang di ekstrak ya, pindahkan ke disk C, lalu program file 86, lalu di program file 86 kita pastekan ya agar alat ini berjalan dengan normal ya. Pindahkan hasil ekstrakannya di disk C ya. Ya, setelah tadi kita pindahkan, di sini kita buka ya. Oke, ini dia guys ya. Di sini teman-teman jalankan loader exe-nya ya. Teman-teman jalankan loader exe-nya. Bisa mohon koneksi internet juga boleh ya. Offline juga boleh ya. Di sini langsung saja kita jalankan loadernya. Ya, oke guys, sudah terbuka ya. Kita close. Ya, untuk fitur dan fungsionalnya mari kita lihat ya, teman-teman ya. Luar biasa ya. Di sini kita cek ya di tab brand Xiaomi. Di brand Xiaomi ini untuk fitur dan fungsionalnya apa saja kita lihat. Oh my god, unlock my account ya, disable my account ya, unlock bootloader ya. Luar biasa ya, ini kita tes guys ya. Ya, dia sedang waiting for the price ya. Kita stop ya. Ya, buat teman-teman semua yang kemarin nanya untuk mau unlock bootloader ya, alat ini sangat support guys ya. Unlock bootloader Redmi 8, Redmi 11, Redmi 10 ya. Ini kita bergeser ke
Tab apa nih tadi guys, lupa saya. Oh, ini universalnya guys ya, universal MediaTek ya. Ini untuk di tab universal MediaTek ini berlaku untuk semua perangkat ya yang berchipset MediaTek guys ya. Kita uji coba ya. Bisa teman-teman lihat ya, alat ini bekerja guys ya. Luar biasa. Kita stop ya. Oh my god. Ini kita bergeser di tab brand Oppo ya. Brand Oppo untuk fitur fungsionalnya seperti itu tadi guys ya. Huawei jarang digunakan sini. Ya, semoga saja alat ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hidran Noctol, jangan lupa bantu supportnya like dan subscribe-nya ya. Ini untuk di tab MediaTek Universal dan ini untuk di tab brand Xiaomi guys ya. Di brand Xiaomi ini support untuk unlock MIUI apa ya guys ya, unlock MIUI akun yang MIUI 14 guys ya. Bisa teman-teman lihat. Oops, sorry ya. Oh, sorry guys, internet saya lagi down tadi ya. Makanya putus koneksi ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, tadi yang saya pilih ya. Mendukung juga untuk disable Xiaomi Redmi MIUI 14 ya. Luar biasa nih guys. Oh my god. Bekerja guys ya, bisa teman-teman lihat. Di sini kita cek satu persatu fitur dan fungsionalnya ya. Semoga alat ini nanti membantu ya buat teman-teman semua ya untuk pengerjaan servis ponselnya sehari-hari ya. Luar binasa nih guys. Ini kita cek kembali ya di tab brand Xiaomi ya. Sangat bekerja sekali guys ya. Semoga alat ini bermanfaat nantinya di teman-teman semua. Oke, di sini saya Eri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.